Hai guys, assalamualaikum semuanya. Jadi guys, hari ini janjinya aku nggak bikin video ya, atau aku nggak vlog gitu. Sebab hari ini aku cuti, memang aku full untuk memang kayak cuti-cuti, memang kayak istirahat, bener-bener istirahat real di rumah aja. Tapi itulah, kalau kebanyakan ngelamun, kalau nggak nonton Korea pasti buka Instagram kan. Jadi tadi aku buka Instagram pagi tadi, dan selepas buka Instagram tuh aku cari-cari kayak yang jual makanan gitu. Jadi aku jumpa satu nama di Instagram yang namanya, nanti aku bakal letak di bawah ya. Jadi aku nemu makanan yang selama ini aku penasaran, selama aku nonton drakor, makanan yang kue yang bikin aku penasaran banget. Jadi aku langsung order dan alhamdulillah langsung nyampe. Tadah, ini makanannya. Pernah nggak sih kalau kalian nonton di drama-drama Korea itu pasti ada kelihatan yang kayak gini. Jadi aku beli satu kotak ini aja karena penasaran gitu dengan rasanya. Jadi dia ada tiga rasa ya, dan ada beberapa warna makaron, makaron kayak gini, roti makaron kayak gini. Jadi ada warna kuning, ada warna biru, pink, dan juga warna ungu. Jadi rasanya cuma hanya tiga aja sih. Kalau dekat kalau di aku dia kasih variasi rasanya cuma tiga aja. Nanti aku bakal letak di sini. Jadi guys, kebetulan banget aku cuti dan sekarang jam sekitar jam 3. Kalau di sini jam 3, kalau di Indonesia mungkin sekitar jam 2. Aku bakal langsung review makan makaroni ini, makaroni atau kue kayak gini. Penasaran gitu loh guys. Jadi aku nggak pakai apa-apa, emang ini kayak Ariel gitu muka aku, cuma aku pakai lipsticknya aja. Jadi guys, jadi sebelumnya kalau ada kayak suara-suara kayak kayak bising, bahasa sini bising, kalau bahasa ini kayak kayak ada suara-suara bising gitu, maklum aja, sebab karena anak aku lagi nonton di sebelahnya. Jadi aku duduk di sini. Jadi kita langsung aja ya. Jadi ini harganya untuk satu box ini, satu box kayak gini harganya sekitar 35 ringgit dan isinya 20. Jadi guys, maksimalnya tuh kalian beli itu dikasih harus satu kotak, satu box ini harus dua warna gitu. Jadi mungkin kayak kelihatannya supaya bagus gitu. Jadi kalian harus pilih dua warna atau rasanya yang berbeda. Sana. Halo guys. Ini yang warna biru. Udah cuci tangan ya. Jadi ini warna pink. Astagfirullah. Kepikiran gak sih kalian kalau nonton drama Korea itu kayak muncul yang kayak gini, warna-warni itu kayak penasaran gitu, rasanya kayak gimana. Jadi aku bakal coba yang warna pink dulu, kayak gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, enak banget loh guys. Ini rasanya krim atau selain yang di dalam itu rasa kayak susu gitu, manis. Ini mungkin aku letak di peti di kulkas dulu tadi, jadi kayak sedikit dingin. Tapi kalau kayak sejuk kayak gini sama enak loh rasanya. Dan ini tuh yang rotinya ini, yang biskuitnya, biskuitnya ini tuh kayak lembut banget dan kayak ada sedikit krip-krip kayak gitu sih. Ya Allah, apa sih, gimana sih cara ngomongnya. Jadi pokoknya ini sedap dan enak banget. Aku bakal coba yang ini. Selainnya tuh terasa banget loh manisnya itu, kayak pas gitu. Aku bakal coba warna biru. Gak nyesel kalau kalian beli yang kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lebih lembut sih, kayak rotinya tuh kayak lebih lembut, dan selainnya tuh kayak rasa vanila gitu. Sedap banget.
Sumpah, aku nggak bohong, dari jenis makanan-makanan makanan yang pernah aku coba ini yang enak gitu loh, nggak nyesel gitu. Jadi guys, untuk kalian yang pengen coba atau pengen ngerasain, jadi di Instagramnya ini yang teman aku beli kue ini, itu banyak banget jenis kue yang lain yang dia jual. Jadi kalian bakal kalian buka aja di Instagram yang ini namanya nanti di ini untuk kawasan Malaysia ya. Mungkin aku nggak tahu pengirimannya itu kayak boleh apakah boleh di jauh jauh lebih dari maksudnya jauh dari tempat aku, ataupun misalnya aku kan di sini dan mungkin ada yang tempat-tempat yang jauh lebih jauh dari sini mungkin, atau mungkin bisa diantarnya. Mungkin kalau kayak ongkos pengirimannya aja sih yang kayak mungkin lebih sedikit mahal gitu. Tapi kalau kalian udah ngerasain ini, mungkin nggak bakalan nyesel dengan harga yang segitu, dengan harga yang 35 ringgit. Aku ongkos kirimnya itu hanya 5 ringgit, jadi aku tadi bayar 40 ringgit cas. Ini nggak bakalan nyesel kalau kalian coba atau kalian beli, dan kalian pasti kayak ketagihan gitu. Jadi guys, setelah ini sampai, tadi barang aku juga sampai. Tadaaa, ini juga barang aku tadi juga sampai. Ini itu sejenis serum muka aku, serum muka aku. Jadi ini aku pakainya itu setiap bangun subuh, selesai sholat subuh dan selesai sholat isya sebelum tidur. Jadi aku pakai yang ini. Jadi kayak itu aja, pengen lanjutin makan ini sama dengan anakku. Jadi untuk kalian jangan lupa untuk subscribe ya, dan jangan lupa juga untuk aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan dengan video aku yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk share di sosial media yang kalian punya. Bye bye guys.